Halo sahabat, ini karena momen yang luar biasa. Kalau di darat biasanya kan saya makan ikan yang sudah dimasak. Nah, kalau tidak dimasak saya tidak bisa makan kalau di darat. Tapi kalau di laut ini saya berani makan ikan yang masih mentah. Ini udang, udang yang masih mentah. Saya tidak tahan ingin memakan udang ini dari tadi. Saya melihat ketika masih bergeliat-geliat, terus saya pengen sekali memakannya. Tapi kalau kepalanya saya nggak mampu makannya, karena kepalanya ada tulangnya ini. Dan ada durinya juga, bisa. Saya liurnya udah rasanya gimana gitu. Nah, ini adalah momen-momen yang luar biasa. Nah, sebagian orang mungkin mual ya. Tapi kalau saya memang hobinya makan sesuatu yang alami. Ini lebih banyak proteinnya tanpa melalui proses zat pengawet, ada micin apa segala macam. Ini betul-betul alami. Tuh, lama banget ya. Udahlah, karena lama banget dan saya langsung aja makan. Nah, sabar ya. Saya buang dulu cangkangnya. Biar agak berasa, sabar ya. Sabar ya, sahabat. Oke. Oh. Luar biasa. Oh, segar. Oh. 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 Hah. Aromanya nikmat. Mungkin sahabat semua bisa mencobanya di rumah. Cari kodok barangkali ya, sehingga ada udang kan kalau di darat kan, kodok yang banyak dimakan. Mau nggak makan kodok masalahnya? Nikmat. Dagingnya kenyal, manis alami. Ini lebih nikmat rasanya. Nikmat. Oke ya. Mau makan ya? Datang sini kalau makan di Jerman. Sekian.